Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbina sa'in wala umri dunya watin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba. Halo sahabat mutu, perkenalkan nama saya Ruan Ilham Setiawan, siswa dari kelas 4A. Di sini saya akan menguraikan kultum berjudul Bahaya Ghibah. Jika dilihat dari segi bahasa, ghibah merupakan pembicaraan jahat tentang seseorang. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, konsep ghibah disamakan dengan memakan bangkai saudara sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara bahaya ghibah yaitu 1. Merusak agama, 2. Munculnya penyakit hati, 3. Menghilangkan pahala, 4. Mengakibatkan putusnya ukhuwah, dan masih banyak dosa yang ditimbulkan dari ghibah. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini saya akan mengajak diri saya dan semuanya untuk menjauhi dosa ghibah karena sangat berbahaya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.